Oke, kali ini saya akan membahas tentang deret, yaitu mengenai kekonvergenan suatu deret. Di sini saya ada soal, yaitu tentukan deret ini konvergen atau divergen. Soalnya seperti ini. Nah, dalam menentukan kekonvergenan suatu deret, ada beberapa cara. Salah satu yang paling mudah adalah dengan menggunakan uji rasio. Yaitu misalnya ada suatu deret AN. Nah, maka untuk menentukan cara menentukan dia konvergen atau divergen dengan menggunakan limit tak hingga. Limit tak hingga dari N menuju tak hingga dari baris setelahnya dibandingkan dengan baris sebelumnya. Nah, apabila hasilnya, misalnya hasilnya L, apabila L kurang dari 1, maka deret ini konvergen. Apabila L lebih dari 1, maka divergen. Nah, kalau misalnya L sama dengan 1, kita harus pakai cara lain. Mau pakai perbandingan 1, 2, atau apapun terserah. Nah, sekarang kita langsung mulai mengerjakan soalnya. Berarti untuk soal ini, AN sama dengan 2 pangkat N per N. Kalau AN plus 1, kita tinggal tambah N ini dengan 1. Jadi 2N plus 1 bagi N plus 1. Nah, langkah selanjutnya, tinggal menggunakan limit N menuju tak hingga dari AN plus 1 dibagi dengan AN sama dengan limit menuju tak hingga 2 pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 dibagi 2 pangkat N per N. Nah, ini bisa kita ubah menjadi ini tanda 2 pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 dikali N per 2 pangkat N. Nah, kemudian kita rapikan jadi limit dari N menuju tak hingga 2 pangkat N plus 1 per 2 pangkat N. Nah, untuk 2 pangkat N plus 1 dibagi 2N ini kan bisa kita buat menjadi limit dua pangkat N plus 1 dikali dua pangkat min. Bentar, saya tulis ulang. Limit N juta ini ya. Dua pangkat N plus 1 dikali dua pangkat min N dikali. Jadi N, dua pangkat N kita naikkan ke atas terus dikali N per N plus 1. Nah, ini kan menjadi limit N juta hingga 2 pangkat N plus 1 dikali 2 pangkat min N menjadi 2. Terus N per N plus 1. Nah, ini kan 2 bisa kita pindah ke depan. Jadi 2 kali limit N menuju tak hingga dari N per N plus 1. Nah, karena derajat N di sini sama, yaitu sama-sama pangkat 1, maka hasilnya adalah 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, 2 ini kan lebih besar dari 1. Maka deret ini 2 pangkat K per K
merupakan deret yang divergen. Terima kasih.